Dato Yang Ketua, soalan tambahan. Memang itu usaha untuk mempertingkatkan pendidikan prasekolah ini adalah usaha yang baik. Walau bagaimanapun, bolehkah Yang Berhormat menerangkan kepada Dewan Yang Mulia ini bagaimana semua itu kelas-kelas tadika ini yang dianjur oleh kerajaan dan juga oleh swasta dapat dipantau dengan berkesan? Karena kita tak maulah pemantauan dan itu kawalan ini mewujudkan satu situasi seperti yang terdapat dengan PPSMI. PPSMI itu setelah kita belanjakan 5 bilion ringgit atau lebih, dengan akibatnya dan hasilnya kita tak berjaya. Dan saya berharap ini dapat dijayakan. Dan yang keduanya mengenai itu permata. Sebab saya nampak walaupun kita memperuntukkan 48 juta ringgit ini, ini pun juga untuk permata. Dan permata ni saya pun keliru sikit-sikit. Adakah itu perbezaan daripada permata dengan prasekolah ni? Karena saya nampak ni permata ni nak itu permata negara, nak itu asuhkan kanak-kanak sebelum berumur 5. Dan juga ada permata seni, permata pintar, permata insan dan pelbagai permata lagi, permata perkasa remaja. Nah, itu permata remaja ni untuk itu berumur 18 hingga 25 tahun. Dan inilah memang menimbulkan kekeliruan sikit. Apakah yang dimaksudkan oleh pihak kerajaan mengenai permata dan itu pendidikan prasekolah? Tuan Ketua, pemantauan memang kita buat. Pertamanya kerana kita sudah ada apa yang kita sebutkan tadi, curriculum untuk prasekolah. Jadi kalau sudah ada curriculum, kita nak memastikan bahawa setiap pengusaha, terutama di sektor swasta, melaksanakan sistem itu, maka kita ada pemantauan di mana pegawai-pegawai kita akan pergi melawat daripada semasa ke semasa untuk surprise check bagaimana usaha dibuat oleh pengusaha-pengusaha itu supaya dia tidak lari daripada apa ni dasar kita dan juga cara-cara yang telah pun kita tetapkan untuk mereka melaksanakan curriculum tadi. Tetapi di samping itu kita juga tidak nak menyekat kerana umpama di sektor swasta itu mereka ada menokok tambah, menambah baik lagi ya. Dan ini memang kita benarkan asalkan dia tidak bercanggah. Dan setakat hari ini saya berpendapat tidak adalah banyak masalah yang berbangkit tentang soal itu. Tapi penting untuk memastikan supaya mereka ini mematuhinya ialah kualiti perguruan ataupun guru yang disediakan untuk prasekolah. Dan kita berpendapat lagi awal untuk kita mulakan pendidikan anak-anak kita, maka guru yang nak kita sediakan mestilah guru yang terlatih, bukan guru yang lulusan rendah. Malahan langkah yang kita sedang ambil sekarang ini ialah untuk prasekolah pun guru yang nak diambil untuk masa akan datang ialah guru berijazah ya. Dan di tahap satu pun, mula di sekolah darjah satu sampai ke sekolah rendah 6 tahun, kita juga sasarkan supaya guru yang disediakan naklah guru yang berijazah. Ini adalah satu pendekatan yang kita percaya boleh mengubah sistem kita, keadaan kita, bukan mengubah sistem, situasi pendidikan dalam negara kita untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Permata ini ialah satu lagi inisiatif tambahan, iaitu yang dipanggil early child care, early childhood education ya. Ya, ini sebelum mereka masuk ke prasekolah di peringkat umur 2 ataupun 3 tahun di mana mereka masih agak kecil, mereka dibimbing. Dan ini sudah pun dimulakan secara projek-projek contoh di beberapa tempat di seluruh negara yang kita lihat memang ada hasilnya yang baik. Cuma di peringkat ini, ia di peringkat permulaan, sudah ada keputusan supaya pihak Kementerian Pelajaran mengambil alih sekolah yang sudah sedia ada dan di samping itu memperkembangkannya mengikut berperingkat-peringkat. Kerana ini satu lagi cabaran besar di peringkat Kementerian untuk menyediakan tenaga pengajar dan terlatih yang nak membimbing anak-anak yang masih kecil, bukan untuk prasekolah saja tetapi untuk early childhood education, mereka ini perlu dibimbing dengan bimbingan yang tertentu. Jadi apapun, ini adalah satu inisiatif tambahan
untuk meningkatkan keupayaan anak-anak kita dalam bidang pelajaran hingga di peringkat umur yang masih muda, masih kecil itu pun disediakan. Tetapi pastinya dia akan mengambil masa yang agak lama sedikit sebelum keseluruhan kohort yang biasa antara 300 hingga 500 ribu itu wujud setiap tahun dapat kita berikan kesediaan ataupun persiapan-persiapan untuk melatih mereka di peringkat early childhood ini tadi.